teman-teman selamat berjumpa kembali hari ini kita masak Hong Sam di Jauh Van Ge atau ikan merah goreng tomat di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya ada tiga ekor ikan merah ada tiga buah tomat ada saus tomat ada jahe dan ada bawang putih Saya akan cuci bersih dan potong-potong bahan-bahannya Dan saya akan kembali lagi ya teman-teman Nah bahan-bahannya saya sudah cuci bersih dan potong-potong Ikan merahnya tadi teman-teman Setelah kita cuci bersih dan potong-potong seperti ini Kita bumbuin dengan sedikit garam Taburnya sedikit garam ini eh, jahenya juga sudah potong-potong, bawang putihnya juga, tomatnya juga, dan saus tomatnya. Saus tomatnya tadi saya tambahkan sedikit gula pasir, tepung maizena, dan sedikit air ya teman-teman. Nah sekarang saatnya kita goreng ikannya. Pertama-tama kita masukkan jahenya dulu supaya harumnya keluar ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ikannya. Masukkan satu persatu. Ups. Ada sedikit airnya, teman-teman. Nah, kita masukkan satu persatu. Oke, okay, sudah masuk. Nah, ini saya sudah balik ikannya. Nah, ini ikannya sudah ready, teman-teman. Kita sudah goreng. Nah, sekarang saatnya kita goreng tomatnya. Kita masukkan bawang putihnya. Aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan tomatnya. Aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan sedikit gula dan sedikit garam, teman-teman. Kemudian kita masukkan saus tomatnya. aduk-aduk sebentar. Lalu tutup. Kita masak kira-kira 3 menit, teman-teman. Nah, ini udah matang, lalu kita siram ke atas ikannya. Nah, Masakan kita udah ready, teman-teman. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.